Ada-ada saja aksi warga plus 62 di Pandeglang, Banten ini. Peringati momen maulid Nabi Muhammad SAW, seorang warga heboh bagi-bagi uang dari atap mobil. 50-an. Ambillah. Diarak bak sultan, bahkan sampai dikawal mobil kepolisian. Sosok Endar Suhendar, warga Pandeglang, Banten ini jadi sorotan. Dalam rangka peringati momen maulid Nabi Muhammad SAW, ia heboh bagi-bagi uang dari atap mobil. Bodi mobil yang ia gunakan pun sebagiannya ditempel uang pecahan Rp100.000. Yang terjadi, jelas, sosok Bak Sultan ini pun dielu-elukan warga. Saya inspirasi untuk membahagiakan mereka dan bagi-bagi uang itu, bagi-bagi rejeki, bukan saweran. Tapi bagi-bagi rejeki, selagi saya hari ini bernapas, belum tentu saya besok tidak bernapas. Bahkan hari ini saya berbuat kebaikan untuk masyarakat yang perlu dibutuhkan. Endang juga sebutkan, kerap berbagi tiap ada momen khusus. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu berharap dengan berbagi, maka rezeki dan segala bisnisnya akan diganjar kebaikan. Iman Santosa melaporkan untuk NET.